Ya pemirsa, Kamis pagi merupakan hari pertama masuk sekolah bagi siswa sekolah dasar. Di SD Negeri 25 Kampung Baru, Kecamatan Muara Tembesi, terpantau semangat siswa baru yang didampingi orang tua. Untuk mengikuti hari pertamanya sekolah, orang tua siswa rela menunggu di hari pertama buah hati mereka hingga pulang sekolah. Hari pertama masuk sekolah memegang peran penting bagi siswa, karena akan memberikan kesan positif siswa terhadap kelas yang diikutinya. Setelah libur kenaikan kelas. Hari ini merupakan hari pertama bagi siswa kelas 1 SD untuk mengenal teman sejawatnya. Di hari pertama masuk sekolah ini, para siswa riang dan gembira. Hal ini terpancar di wajahnya para siswa. Terlebih mereka banyak mengenal teman sejawatnya. Guru yang menyambut dengan penuh antusias, di hari pertama merupakan hari perkenalan bersejarah bagi siswa. Sebelum masuk kelas, siswa berbaris di lapangan untuk mendengarkan nasihat guru. Bagi siswa kelas 1, mereka diantar gurunya langsung untuk masuk ke ruang kelas. Apriyani misalnya, salah satu orang tua siswa yang rela menunggu hingga pulang sekolah bersama dengan orang tua siswa lainnya. Apriyani berharap di hari pertama sekolah, anaknya mampu berinteraksi mengenal teman sejawatnya. Yani berharap putrinya yang baru masuk sekolah dapat membaur dan mandiri. Anak saya masuk sekolah, dan harapan saya semoga anak saya itu bisa dapat juara dan berinteraksi dengan yang lain. Slamet Riyadi, JEK TV melaporkan.